Aku mong Singka. Hello game, manis kebah, bereh kedok du. Hari ni dalam nak tengok cerita apa? Dia nak mengembara ke negara Jepun dan seterusnya ke dunia digital. Okay, let's go. So, secara amnya, Digimon adalah satu nama hasil daripada gabungan dua perkataan, iaitu Digital Monster, dipendekkan menjadi Digimon. Kalau bahasa Melayunya adalah raksasa digital lah. Anime pertama Digimon diterbitkan pada 7 Mac tahun 1999 dengan tajuknya adalah Digimon Adventure. Pada ketika itu, siri ini menjadi sangat popular dan menarik perhatian ramai penonton kanak-kanak. Sambungan kepada siri Digimon Adventure ini telah diterbitkan pada 26 Mac tahun 2000 dengan tajuk Digimon Adventures 02. Beberapa lagi siri Digimon selepas itu diterbitkan seperti Digimon Famous, Digimon Frontier, Digimon Travel, Digimon Cross War, Digimon Ad Monster dan banyak lagi filem-filem yang juga diterbitkan pada masa yang sama. Anime Digimon ini mengisahkan tentang kanak-kanak yang terpilih yang dipanggil sebagai Digi Destiny, yang mana mereka akan diberi partner, Digimon partner, setiap orang satu. Macam-macam lah ada jenis Digimon ini, seorang ni dapat Digimon ni. Dan mereka ini diperlukan dan dipilih untuk menyelamatkan dunia digital yang diancam kejahatan dan keamanannya diancam. So mereka ini diperlukan untuk menyelamatkan dunia digital seterusnya pada menyelamatkan dunia nyata. SI tak nak menceritakan terlalu dalam setiap satu persatu siri Digimon ini mengisahkan cerita apa, siri Digimon ini mengisahkan cerita apa. Anda boleh membaca selanjutnya di website LobsUp. Linknya ada di description. So, apa yang HI nak kongsikan kepada anda pada hari ini adalah tentang ranking terhadap siri anime Digimon ini. Ini adalah berdasarkan HI. Mungkin anda tidak setuju, mungkin juga anda setuju. Tapi HI hanya kongsikan sahaja berdasarkan pandangan HI. Kita ada 8 siri semuanya. So, di tangga ke-8 kita ada Digimon Saver. Tangga ke-7 kita ada Digimon Famous. Tangga ke-6 Digimon Frontier. Tangga ke-5 kita ada Digimon Cross War. Tangga ke-4 kita ada Digimon Cross War, The Young Hunters Who Leapt Through Time. So kita bergerak kepada tangga ke-3, iaitu Digimon Universe Ad Monster. Naik johan tangga ke-2, iaitu Digimon Adventure 02. Tangga pertama pastinya Digimon Adventure 1999. Alright, itu adalah untuk ranking kepada siri Digimon. Dan HI nak juga kongsikan di sini, iaitu berkaitan tentang ranking kepada filem-filem Digimon yang telah dikeluarkan. Dan kita mula daripada bawah sekali, iaitu di tangga ke-12. Kita ada Digimon 3D, Digimon Grand Prix.
Tangga ke-11, kita ada Digimon Saver Ultimate Power Active Burst Mode. Tangga ke-10, Digital Monster X Evolution. Tangga ke-9, Digimon Tamers Runaway Locomon. Tangga ke-8, Digimon Tamers Battle of Adventure 2001. Tangga ke-7, kita ada Digimon Frontier Island of Lost Digimon. Tangga ke-6, kita ada Digimon Adventure 02 Revenge of Diaboromon. Tangga ke-5, Digimon Adventure 02 Digimon Hurricane Touchdown ataupun Supreme Evolution The Golden Digimental. Tangga ke-4, kita ada Digimon Adventure Our War Pain. Tangga ke-3, kita ada Digimon Adventure ataupun Digimon The Movie 1999. Nak Johan, tangga ke-2, kita ada Digimon Adventure Tri. Tangga pertama, Digimon Adventure Last Evolution Mizuna. Itu sahaja dua ranking, iaitu ranking untuk siri Digimon dan juga ranking untuk filem Digimon. Dan juga saya nak kongsikan sedikit tips tambahan kepada anda semua jika ingin melihat filem Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, filem yang paling terbaru ini. Pastikan anda sudah pun menonton Digimon Adventure 1999, Digimon Adventure 02 pada tahun 2000 dan juga Digimon Adventure Kai. So, jika anda sudah menonton, anda akan dapat catch up dan juga akan dapat follow up dengan jalan cerita pada dalam filem Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. So, saya rasa setakat itu saja. Saya akhiri dengan kata-kata yang saya dapat petik daripada dialog oleh Taichi, iaitu "There are things you can see when you are young, but can't see when you are grow up. In reverse, there are things you can see as an adult that you never notice as a child." Sekian saja, jumpa lagi. Ciao, Luke!